Halo Sobat Inspirasi News, Menteri Pertahanan Prabowo ternyata tidak hanya populer di kalangan emak-emak dan di kalangan orang dewasa. Prabowo berdasarkan survei IPS, popularitas Prabowo juga sangat besar di kalangan generasi Z, yakni sebesar 95,3%. IPS adalah Indonesian Popular Survey. IPS merilis hasil survei tentang Prabowo. Dari penelitian diungkap tingkat popularitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kalangan muda-mudi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2012 yang biasa disebut sebagai generasi Z adalah sebesar 95,3%. Hidayatul Rahmat Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu 1 Desember 2019 menyatakan terdapat 95,3% generasi Z yang menjadi responden survei menyatakan mengenal Prabowo, ujar peneliti IPS ini. Kebanyakan para generasi Z ini mengenal Prabowo dari media televisi dan kemudian diikuti oleh media sosial. Sebesar 61,8% generasi Z mengenal Prabowo dari televisi. Selanjutnya mereka mengenal Prabowo dari media sosial sebesar 19,7%, papar Teguh. Survei ini dilakukan selama 2 minggu mulai 11 November hingga 22 November 2019. Metode dari survei menggunakan purposive random sampling, yakni metode pengambilan sampel dengan cara memilih sampel yang bisa mewakili populasi. Setiap wilayah Jabodetabek mempunyai proporsi sampel yang seimbang. Jumlah responden dari survei ini berjumlah 537 orang generasi Z yang berada di wilayah Jabodetabek. Semuanya merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, negeri, dan swasta. Popularitas Prabowo di kalangan generasi Z ini tentu menarik karena secara usia Prabowo merupakan senior dan mantan jenderal yang sudah cukup berumur. Namun ternyata Prabowo juga banyak dikenal, bahkan dengan angka 95,3% di kalangan generasi Z.